Ini seksi satu udah jadi. Ini seksi satu. Terus ini kita sebutnya seksi dua nih sambungannya. Terus ada seksi tiga lagi dikerjakan. Tapi ada sedikit perubahan. Ini kan kita improve. Intinya kolam, air terjun semua cukup baik lah kata beliau. Ya maksudnya sesuai dengan harapan, malah melampaui harapan. Cuman perjalanan-perjalanan ke sini beliau minta penyesuaian tangga. Ayo kita lihat situ ya. Nah ini kan batu gede, batu raksasanya. Kelihatan ya, Bre? Ya. Ini kameramennya si Apri loh. Lo nggak bisa ketawa sekarang. Kamera Apri ini lagi kita kerjakan. Udah, terus ini ada cerita tangga. Tong, ini kita bahas tangga dikit yuk. Si Untung malu. Ayo, malu. Malu sama istri ya? Apa sama siapa? Tuh si Tri diajakin gak mau lagi. Habis ngerokok. Oke ini Tung, Prof kan mau tangga ini mau dibongkar. Jadi setelah kita cek itu Tung ya, yeah. Yang di sini nih, yeah. Kita buatin beberapa, ada beberapa batu di sini kan. Yeah. Jadi beliau mintanya tangganya jadi di sini. Gimana, bisa gak? Bisa Pak. Ini dibongkar jadinya? Yeah. Gak sayang? Enggak. Wah, ya, ini sadis dia, sayang. Lu yang bener, Tung. Eh, ini baru jadi ya, Tri ya? Baru jadi kemarin. Berapa? Udah ada 3 bulan belum? 3 bulanan kayaknya. 3 bulanan ya? Iya. Ya, jadi sebelum kita datang, ini baru jadi juga ya? Baru jadi juga, ya. Kalau bener Prof mau bongkarin ini? Bener katanya mau dibongkar, mau diganti kan. Soalnya yang sebelah sini mau ada itu kan, mau dundurin rumahnya. Oh, udah ada tiang-tiang ini ya? Iya. Oh, pas berarti nih. Ini, jadi mau di siniin ya? Iya, mau dirubah, mau ditambahin ke sini biar agak luas gitu. Wah. Nah, nih, si Untung saya pinjam dulu ya. Ini kita tukeran nih. Tung, lu jangan pergi dulu. Kan kita mau jelas. Saya kan cuma nanya Tri doang. Nanti Tri ngejelasin, kan kamu jadi tahu kan? Jadi gimana, Tri? Jadi? Kan baru jadi, nah terus katanya mau diganti biar agak lebih natural, apa? Natural, nggak undak-undakan ini kan ganti, diganti batu kan jadi lebih bagus katanya. Iya tadi pagi beliau ada WA saya sih Tri sebenarnya, cuman ada garis di sini ya, di garis, terus ini dibongkarin ceritanya bongkar, begitu, ya. Tapi beliau ada ngomong juga ya, pingin dibongkar ya. Iya soalnya biar lebih natural kalau jadi batu kan lebih bagus. Iya beliau kayaknya mau nyambungin seolah-olah semuanya satu set kesini ya, satu gugusan kalau nggak salah. Jadi Tung kamu berarti kita kerjaan tambah lama dong Tung ini. Hah? Kamu katanya Kamis mau pulang? Iya pulang dulu. Pulang dulu? Iya. Udah kangen sama istri. Dia sering lihat nih golfnya lo belok balik jadi pingin pulang. Nggak bercanda Tung, terus amat. Jadi ini nanti kan kita lagi pesen batu. Kalau batunya udah datang, nanti ya step kerja mungkin Tri ya. Kita ngambil nolnya mungkin dari sini langsung kita naikin. Nah cuman masalahnya sekarang ini, saya tadi tanya Pak David ya. Dia bilang sih nggak hitung feng shui, nggak dihitung. Takutnya, karena kenapa? Yang satu ini, ngitung. Nggak ketemu ya? Iya. Yang ini kan tangga yang satu ini kan 21 step. Saya pikir 21 step itu dia pakai feng shui ya. Feng shui itu kan 5 plus 1 plus 2. Misal 20, 4 kan 20 ya. Plus 1 plus 2. Cuman ini 8. Kalau ini kan berarti udah nggak ketemu kan? Iya. Karena udah plus 3. Soalnya beda juga yang bawah sama sini kan? Iya beda. Makanya mungkin nanti kita ngambilnya mungkin di sini ya Tung ya. Step terakhirnya ya. Jadi nggak hitung feng shui lagi. Kayaknya kenapa kita ambil dari sini? Kalau kita ambil dari sini, kesininya kan jauh deket banget kan ya? Iya. Mungkin kita kasih 5 step aja, 4 step udah cukup karena kita nggak pakai fungsi ini. Nah kalau yang sana kan udah dinamis karena ada satu batu itu, mungkin beliau lihatnya awalnya batu ini kali ya? Iya. Pas lihat sini, beliau pingin gantiin tangganya pakai batu ini. Ya sama buangin yang ini. Yang... Ya ini jendolan nih, katanya nggak enak banget. Nggak nyatu gitu soalnya.
Iya, ini sebenarnya ini bahaya juga sebenarnya buat anak-anak ya. Iya. Kalau lari tahu-tahu kesandung ya. Kesandung sini, wah bisa kemana-mana. Ya bocor malah. Jadi nanti bisa sampai sini tong nanti mungkin ya. Kita ngambilnya ya. Rata ini mungkin. Jadi nggak banyak naik turun, cuman harus izin Pak David juga. Bagaimanapun Pak David yang ngebangun dan arsiteknya punya impian tersendiri. Tapi Prof pinginnya yang natural banget. Ya soalnya dia tadi juga ngomong kan dia nggak ngizinin kalau nyai bongkar ya, dulu sebelum ini ada bangunan. Ada gambarnya ya. Nah kita di lapangan itu ya saling menghormati lah ya. Iya. Nggak boleh mentang-mentang disuruh Prof langsung kita bongkarin kan. Iya. Saling menghargai, saling menghormati lah. Terus ini nanti udah nggak ada nih, keren banget nih pasti nih. Ini level turun. Mungkin kita platnya di sini nanti ya. Platnya di sini, mungkin ada naikkan satu nanti rencananya ke arah sananya. Jadi ada double plat nanti di sini ada bordes, ada bordes. Berarti yang ini ntar dijebol semua jadi rata iya. Berarti yang sini ya? Rata. Nanti malah di sini kita kasih batu gede aja satu. Jadi anak-anak pun misalnya naik dari sana dia lari pun nggak mungkin lah jatuhnya di sini. Iya. Karena udah kenanya kan di sini nih Tri. Level tangga ketiga ini soalnya komandannya Tri nih yang berani metik kelapa tuh Pri, tuh lihat tuh. Lu udah berapa kali megang kamera, Pri? Tiga. Tiga kali. Ini pegal nggak? Enggak. Oh. Sedang. Kemarin Ibu megang kamera katanya pegal katanya. Oke, ini ya kita coba terusin ya. Seksi 3 ini nanti kita mungkin bukan mungkin kalau waktu bobok biasa kita nggak ambil video. Nah ini ada ceritanya kenapa waktu kerja keras kita nggak mau ngambil video ini. Salah satunya pertimbangan tau nggak apa tuh? Misalnya kamu lagi ngangkat orang kan nanya. Kita memang menghindari nanti untung istri dari suami saya kerja di kerja paksa gitu. Iya, maksudnya kita apa? Lagi ngonten. Lagi ngonten. Jadi saya ambil keuntungan, orang lain kayaknya kerjanya keras banget, enggak deh. Jadi sebenarnya enggak ya. Sebenarnya enggak. Cuman kan perasaan, boleh dong saya punya perasaannya. Benar kan? Jadi kita ambilnya cerita aja. Kalau YouTube saya itu cerita kayak gini kan. Misalnya orang hitung feng shui itu misalnya berdasarkan feng shui Chinese ya. Kalau Jepang kan dia 4 malah bagus dia bilang. Kalau Chinese kan enggak bagus. Jadi kita ngambilnya ke itu misalnya 5 plus 1 plus 2 kalau plus 3 dianggap misalnya kan 8 harusnya angka 8 kan bagus tapi dia bilang nggak bagus jadi kita ikuti orang tua aja cuman di sini ininya nggak ketemu ininya ketemu kalau mau ketemu pun mungkin kita ikut plat sana 21 step ininya kita jadiin ini kan cuman 12 cm nih paling ya tong ya 12 cm kita jadiin 7 step gitu kalau jadiin 7 anak tangga dia ketemu karena 5 plus 2 tadi tapi nanti saya mau tanya Prof tapi kayaknya Prof nggak percaya deh percaya nggak sih? Percaya mungkin lah soalnya batang otak aja di operasi kita mikir lihat nah, darah aja udah takut ya tapi batang otak di kobok-kobok iya makanya tuh Pri kalau kamu ada otak-otak nah baru saya suka pakai cocolan itu ya sambal ya. Oke, kita lanjutin pekerjaan nanti setelah bobok ini mungkin dong ya. Setelah bobok ini karena untung Kamis ini mau pulang. Pulang dulu. Iya. Kangen sama istri katanya. Iya. Itu berapa semua pulang ya? Kurang tahu. Man, kamu pulang enggak? Kamis? Enggak. Oh, berdua enggak. Kita lanjutin kerja lagi. Tapi sekali lagi kita hampir enggak pernah shoot pada saat kerja. Karena itu prinsip ya semua orang kan punya prinsip ya. Kalau saya punya prinsipnya seperti itu. Ada yang sebagian kan justru kerjaannya kan. Hahuhok kerjaannya yang disit. Tapi kalau kita enggak kebalik. Lebih ke cerita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang tangga baru jadi aja dibongkar ya. Karena mau nyambungin jadi natural. Iya tuh. Saya sih cuma ngomong doang kamu yang kerja. Iya Tri. Tuh anak-anak lanjutin kerja tuh. Tuh Sri nyiram. Tuh ujung kelihatan ya. Nah kita saya ceritain dikit tadi takut nggak ini ya nggak nyambung ini jadi di sini kita mau ngambilnya lurus aja tangganya lurus nanti pakai batu stepping biasa cuman warnanya kita mau buat satu gugusan dengan yang warna-warna batu ini rencananya gitu nih sungainya sama air terjunnya udah jadi tinggal kita seal
mau dia larinya kemana-mana nanti. Ini sambil jalan tadi kita sama Apri nyusun batu, sekarang dia jadi kameramen. Nah ini nanti kita bobokin semua, bobok. Nah memang kalau kita naik ini kan sebenarnya ada sudut, ini kan gak enak banget ini. Ini ada sudut, terus ini juga ada sudut. Memang sebenarnya mungkin waktu buat dari bawah sana dia naik ini mengarahkan sampai di sini. Nah untuk plat ini mungkin yang bukan plat, si penghalang ini, gutter ini, dia untuk ngambil yang satu ini. Jadi kalau ada sampai misalnya orang lewat, otomatis kan nggak jatuh di situ kan. Kalau dia kita tinggiin segini, berarti ini kan ketinggian yang level pertama. Makanya kita jalan satu-satunya mungkin ini yang kita bobok. Ini ambil plat satu ini. Jadi ininya otomatis hilang. Terus di sini nanti kita kasih batu gede untuk menghalang. Di situ batu. Mungkin di sini juga nanti ada batu juga mungkin. Nanti biasanya kan kita improve. Nah, di sini otomatis nggak ada juga. Ada batu, kita totalnya berubah total. Pingin sih ngambilnya sebenarnya. Pinginnya kalau dapat, nggak tahu dapat nggak. Pinginnya ngambilnya dari sini sebenarnya. Dari plat satu ini. Jadi yang benar-benar halaman ini nggak kepotong sama tangga. Pinginnya seperti itu. Mudah-mudahan nanti dapat, mudah-mudahan. Tapi ini improve ya. Ngebayangin lurusan ini dia udah otomatis di sini udah halaman aman, jadi halamannya nggak kepotong sama tangga, jadi nggak kepotong ini ya. Itu targetnya, karena kelihatannya kayak ada jurang gitu. Iya. kalau kita lihat juga mentok ya, mentok kayak ada jurang. Ini nggak tahu nanti improve-nya ini. Terus yang di sini sudut udah nggak ada, terus dia kan langsung lari ke sini. Terus ini sudutnya juga nggak ada. Jadi kita buat natural aja, kayak pijakan natural kayak gitu. Jadi kayak di gunung gitu. Oke, itu kerja tahap berikutnya. Jadi teman-teman yang dari tim Pak Yudi sekarang lagi ngesil batu-batu buat air terjun. Ya habis itu baru kita balik, baru kita babatin mapras si tangga ini, ngerobat tangga ini. Nah kalau kita lihat dari sini, Bre. Kamu ngambil ya. Saya berdiri di situ ya. Tuh kan. Gak enak ya. Dari sini nih. Kayak kepotong tangga. Iya, bener. Jadi kurang dapat. Makanya kalau kita bisa majuin satu step. Maju sini kita turunin. Kelihatannya sih dapat. Syukur-syukur nanti dapat dua step ini. Bordesnya lebih lebar ya. Ya, bordes lebih lebar, terus kita buat step naiknya di sini satu. Jadi di sini ada step naik, di sana turun, mungkin dapat nantinya. Pri kerjanya nggak benar lu, Pri. Kenapa, Pak Ji? Nggak benar. Wah, kan suruh nungguin mau ngambil video. Lu udah hancurin gini. Gimana? Lagian eksekusinya lamaan, hantam aja udah. Ya kan? Eh, Roman, kok cepet banget sih? Ini baru jam 12 kurang lu ya. Nunggu aja. Sebentar aja nggak mau lu. Tadi kan saya ke tempat lain dulu. Maaf ya. Ini jenengnya sopo? Yono, Pak. Yono. Iya. Waduh. Bahaya nih Yono bani ani. Baru ini ya? Iya. Sendirian dia. Kalau burung paru bengkok tuh terbang sendiri tuh biasanya, kayak burung betet itu loh. Bunyi terus terbang sendiri. Oke, kita bahasin ini dikit ya. Tapi saya datangnya telat dikit sih, Bre. Enggak apa-apa.
Enggak apa-apa. Maksudnya dari nol itu loh. Nunggu pagi kita kerja apa ya? Udah sikat aja dah. Sikat aja ya? Iya. Bukan tapi sikatnya pas... ini bobok. Kalau sikat mah jadi bersih. Tapi benar enggak Pak Haji kira-kira? Jadi intinya sih jadi gini, Prof ini kan kita tamannya kan udah mau jadi semua nih. Terus kita kemarin ada nata satu grup ini. Jadi di sini kita mau jadiin satu gugusan, termasuk tangganya jadi satu gugusan, seolah-olah natural banget. Makanya pikiran Prof tuh liar banget. Kalau kita nggak bisa ngikutin, kayaknya agak-agak repot ya. Jadi harus ngikutin terus mau. Yeah. Maksudnya ini juga kita punya kesempatan, ada kanvas kenapa enggak gitu. Jadi ini kita ambil part spesial ceritanya tangga Profesor Eka. Nah ini teman-teman kan di YouTube ada yang kapan kerjanya, ngobrol mulu. Lah kan saya udah bilang berulang-ulang, saya jarang sekali mau posting orang lagi kerja. Kalau mungkin kalau mau lihat teman-teman, kalau mau lihat orang kerja, ya ada kan mungkin yang di YouTube-YouTube yang lain, banyak kok. Kalau saya banyak pertimbangan kenapa enggak waktu kerja ini segala macam. Memang enggak mau, kita lebih banyak ceritanya. Iya. Karena dari cerita itu mungkin kita bisa ambil satu kesimpulan, kita bisa ambil baik buruknya di situ. Jadi kalau kita melakukan ini jadinya ini, melakukan ini jadinya ini. Jadi YouTube kita cara ngambil ya seperti kayak tadi, lebih ke ngobrolnya sebenarnya, ceritanya, bukan waktu kerjanya. Jadi hasil awal, hasil akhir dan ceritanya kenapa sih kita melakukan ini gitu. Oke, beri kita lanjutin ya. Ya. Saya udah tanya Pak David ya, yang ini, Pak pakai feng shui nggak nih? Nggak katanya. Ya sudah, yang penting tangganya nyaman. Terus Prof mintanya ini dibongkar, diganti pakai stepping batu yang natural banget. Akhirnya ini, tadi Apri itu kerjanya terlalu cepat, udah mulai dibongkar. Tapi untung masih ada sisa dikit ya, Bre? Iya, ini. Emang sengaja lu sisain? Enggak ya? Emang itu spotting ini doang. Oh. Iya. Nah, jadi, ini kena nih. Pajik, iya, aduh. Biasa, anak muda. Iya. Oke, ini kita step, jadi kita bongkar semua. Mungkin dari sini nanti kita jadiin rumput ya, mungkin ya. Tapi nanti aja kita lihat perkembangannya. Tadi kita mau sampai di sini stepnya. Ada kemungkinan sampai di sini aja, Bre? Ya, Pak. Ini lo, jadi kita ceperin sedikit platnya. Jadi kita potongin, Bre, sampai sini. Terus ngambil level ini ya, Bre? Oh, itu, Pak. Ngambil level ini. Paling yang ini ya? Ya, level ini. Jadi kita buangin satu step, ada kemungkinan dua step. Kita coba nanti lihat aja ya, karena step tangganya nggak pakai feng shui, jadi lebih gampang kita kerjanya. Gitu. Kalau pakai itu kan kita harus hitung stepnya dari bawah ke sini, berapa dari sini ke sini ketemu. Jadi, jadi udah cukup kayak gini. Nanti kita liatin hasilnya gimana ya. Mudah-mudahan kemarin kita keambil nggak sih, Mat? Kayaknya sih kalau untuk top suit ya. Ada sini ya? Iya, soalnya si April itu sadis loh, Pri. Ntar kurangin gaji baru tahu. Jangan dong. Dia udah mau punya anak tiga, ngurangin gaji. Nangis aja. Istrinya yang nangis sama anaknya, belum. Istri saya. Oh. Istrinya sekarang nggak percaya lo sama dia. Jangan. Gajinya suruh pakai transfer. Udah kemasuk situ, aduh repot tuh aja dah saya. Gak apa-apa sih, Pak. Iya, lebih disiplin kan? Iya, buat anak sama istri sih. Gajinya mingguan ini suruh transfer tuh si Apri. Udah mulai enggak percaya Bu Vera ya? Iya, Bu Vera. Istrinya namanya Vera, udah enggak percaya nih. Oke, ini kita lihat kondisinya udah kebobok. Intinya Prof sih maunya natural, terus yang gundukan-gundukan ini enggak ada. Intinya itu aja sih. Maunya natural banget. Di sini ada satu gugusan batu-batu. Terus yang di sana, di ujung sana kan yang sebelumnya kita kan ada gugusan batu juga. Gugusan batu kali dia. Ya, di sini ada gugusan batu lagi. Ya. Maunya sih seperti itu. Oke, kita terusin ya, Pri, kerjaan. Okay. Ini mau istirahat dulu ya? Udah ya. Jam 12 kurang dikit. Siap. Ini panas banget nih sekarang. Beda, Pak, dari kemarin. Iya. Dahsyat panasnya. Oke, kita terusin kerjaan dari Prof. Eka.